Alhamdulillah, saat ini saya akan menjelaskan pada adik-adik bagaimana cara mengasah fris yang tumpul. Langsung, pertama kita raketakan dulu. Ini ujungnya kita ratakan sampai rata ya, sampai ujung-ujungnya yang tumpul hilang. Sampai rata. Pakai ini boleh, pakai ini boleh, sama saja. Kemudian bagian tengah ini harus kita bebaskan dari benda kerja nanti yang akan kita fris. Intinya harus bebas ya. Caranya begini, pas posisi persimpangan tengah ini. Sampai cowok ya, jangan lupa pakai air ya. Sebelahnya. Intinya tengah ini harus bebas, tidak boleh mengenai benda kerja. Setelah persimpangan sini ya, setelah setengahnya ini bebas, baru kita asah. Ini posisinya ngasahnya, ini enggak gini ya, ini agak miring gini ya, miring ke ujung ya, ini ya, paham ya adik-adik ya? Agak dekat. Pakai ujungnya sini, kita tembakkan. Terus kalau agak panas nanti kecelupan ke air biar gak merusak pahat. Ini minimal rata atau agak ke dalam atau agak miring ke dalam. Yang jelas tidak boleh tengah ini tidak boleh lebih tinggi daripada pinggir. Terus ini detailnya, hasilnya miring ke dalam sini, ke arah sini, miring. Terus mutar terus, nanti hasilnya begini. Miring gini. Nanti mutar gini ya. Ini terus mutar terus. Ini terus selesai gini. Terus selesai gini. Nah ini jangan sampai ini mengenai sebelahnya sini ya. Jadi hati-hati, harus posisinya harus benar-benar pas, dipaskan ini. Nah hasilnya gini. Untuk mengeceknya adik-adik bisa pakai alat yang agak datar ya, biar benar-benar tengahnya agak nyenggol benda kerja. Hasilnya bisa tajam. Nah, bisa pakai ini ya. Ini sudah pas. Intinya tengah tidak boleh mengenai benda kerja. Demikian penjelasan kali ini, pengasahan fris dengan gerinda duduk dengan sederhana. Semoga bermanfaat. Jika manfaat, mohon dengan sangat untuk subscribe-nya, like and share. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum.